الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, الحمد لله إخوة sekalian, جماعة صلاة subuh, جماعة pengajian Sabtu pagi, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar Allah menyatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan setiap orang ketika dia menemui ajal atau ketika dia sedang tidur. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam dua keadaan. Yang pertama ketika ajalnya sudah datang. Yang kedua ketika dia tidur. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ketika seseorang sudah datang ajalnya, itu dikatakan al-wafatul kubra. Wafat yang besar. Sedangkan ketika dia tidur, maka dia dikatakan al-wafatus sughra. Kematian yang kecil. Karena ada kesamaan. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dan di antara kesamaannya adalah ketika seseorang tidur bersama dalam satu tempat dan waktu yang sama, akan tetapi mungkin keadaan yang dialami berbeda. Yang satu mimpi indah, yang satu mimpi menyeramkan. Dan ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang dikuburkan, barangkali mereka bertetangga kuburannya, akan tapi tidak sama. Nasib yang dialami tergantung amalnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat itu, fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah setelah pegang ruh orang yang tidur atau orang yang sudah mati, orang yang sudah memang waktunya mati, maka dipegang terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang masih belum waktunya mati dikembalikan arwahnya sampai waktu yang ditentukan. Maka di antara doa orang yang akan tidur, dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa orang yang mau tidur, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan namamu aku meletakkan punggungku ini, dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Ini doa apa? Doa tidur, bukan doa pengajian ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW doanya seperti itu. Doa tidur, doa mau sholat, doa yang kita baca pada gerakan-gerakan sholat, kita campur-campur biar kita menghayati doa yang kita baca. Mau tidur biasanya bismillahirrahmanirrahim amut wa ahya. Sahih hadis itu. Kan tapi kalau kita baca itu terus, kita baca set seperti tidak ada apa-apanya, kita tidak menghayati sama sekali. Bahkan kalau perlu tidak membaca, ketiduran duluan. Ya, karena yang kita baca biasanya Facebook dan medsos. Ya kan? Itu pengantar tidur macam-macam. Ada yang menjadikan pengantar tidurnya pengajian, alhamdulillah. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan, in arsalta nafsi au in amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau akhirnya tentukan aku mati, kemudian rohku engkau pegang, maka berilah rahmat. Wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Akan tapi jika engkau lepaskan kembali roh ini, engkau kembalikan kepada jasadku, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini doa yang sangat tinggi maknanya. Kita minta penjagaan kepada Allah ketika akan tidur. Kalau seandainya esok pagi aku masih hidup, maka engkau jaga aku.
Ditambah ketika seorang bisa sholat berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Man sholla al-fajra fi jama'ah fahuwa fi zimmatillah. Kama qala sallam. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat fajar berjamaah, maka dia dalam penjagaan Allah. Luar biasa. Luar biasa. Maka di antara hal yang perlu kita syukuri, yang pertama alhamdulillah kita masih bisa hidup. Kita ketahui, kita sadari bahwa kesempatan nyawa apabila kita manfaatkan, maka bisa dijadikan modal nambah amal. Ya, kita pernah ceritakan, ada orang yang rajin masuk Islam bersama, kemudian berjihad, meninggal duluan orang yang rajin. Baru setelahnya adalah orang yang biasa. Tahun berikutnya pun juga sama, syahid dalam medan pertempuran. Akan tetapi ketika masuk surga, duluan orang yang belakangan matinya. Sampai para sahabat ngobrol, kenapa kok bisa seperti itu? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, min ayyi dzalika ta'jabun? Dari apa yang kalian herani? Loh ini ya Rasulullah, yang rajin duluan meninggal kok masuk surganya belakangan? Kata Rasulullah, alaysa qad adraka ba'dahu sanah wa shalla lillahi kada wa adraka ramadhana fa sam? Yang belakangan meninggal kan bisa nambah puasa Ramadan, bisa nambah sholat. Banyak orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang saleh mendahului kita. Kita punya kesempatan untuk mengejar ibadah mereka. Maka ini kesempatan. Yang masih memiliki taksir, banyak kekurangan, bisa istighfar. Ketika ada kesempatan berdoa, membaca Al-Quran, jangan disia-siakan. Dan semoga kita selalu mendapat hidayah. Dan kita bisa memanfaatkan umur yang Allah berikan. Dan itu merupakan doa yang pantas kita panjatkan untuk orang lain juga. Jangan hanya semoga antum panjang umur, tidak cukup. Semoga antum panjang umur dan bisa dimanfaatkan dalam ketaatan. Kalau seandainya panjang umur saja tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa orang terbaik, beliau mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan amalnya baik. Kalau panjang umurnya tapi tidak baik, amalnya tidak ada bedanya. Dan mati ini ikhwan sekalian, kalau kita orang biasa, tidak ditawari. Mati itu tidak ditawari. Memang ada orang ditawari? Ada. Siapa mereka? Siapa yang ditawari kalau mau mati? Hah? Nabi Musa toh. Semua para nabi. Para nabi ditawari. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walaqad kuntu asma'." Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Walaqad kuntu asma' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu lam yuqbad nabiyyun illa khayyara bainad dunya wal akhirah." Tidaklah seorang nabi akan dicabut nyawanya kecuali akan ditawari. Milih dunia atau milih akhirat? Kebanyakan milih akhirat. Di akhirat sediakan surga. Di dunia dakwah ngadepin orang yang cengkal-cengkal ngeyel-ngeyel itu ya. Rata-rata milih akhirat dan tidak ada mau milih dunia milih akhirat tidak ada masalah. Mati sekarang mati besok, kalau sudah ditunggu surga tidak masalah ya. Dalam hadis sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falamma marada, kata Rasulullah SAW ketika beliau sakit, falamma marada maradahu alladhi qubida fihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sampai beliau meninggal pada sakit itu, asabathu buhatun syadidah, beliau mengalami sakit yang luar biasa. Thumma qala, ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, aku ingin bersama para nabi, orang-orang syuhada, orang siddiqin dan orang salihin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa'alimna annahu khuyir. Maka kami pun tahu kalau Rasulullah sedang dikasih pilihan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, farafa'a ra'sahu ila saqfil manzili wa qala fir rafiqil a'la. Maka Rasulullah melihat ke atap rumah kemudian mengatakan, di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu Rasulullah tidak memilih kita. Beliau memilih di akhirat. Ini mirip dengan Nabi Musa yang disebutkan tadi. Nabi Musa seperti itu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ursila malakul mauti ila Musa. Malakul maut diutus oleh Allah untuk menemui Musa. Faqala ajib rabbak. Maka malakul maut
yang diutus oleh Allah dalam bentuk bashar, dalam bentuk manusia, datang kepada Nabi Musa kemudian mengatakan ajib rabbak, penuhi panggilan Rabbmu. Maksudnya siap-siap mati ke sana. Nabi Musa marah dan Nabi Musa tidak tahu kalau ini malakul maut karena diutus dalam bentuk manusia biasa. Fasakkahu fafaqat aynahu, maka dipukul sampai matanya keluar. Maka malakul maut lapor kepada Allah, ya Rabb arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau utus aku kepada orang yang tidak mau mati. Faradda alaihi aynahu. Kemudian Allah mengembalikan matanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, qul lahu yad' yadahu ala matni thawr. Katakan kepada Musa, biar dia meletakkan tangannya di atas punggung atau badan lembu. Falahu bima ghattat bihi yadahu bikulli sya'ratin sanah. Maka dia akan mendapatkan setiap satu bulu yang ada pada lembu itu dan sebanyak yang ditutupi tangannya. Sebesar tangan Nabi Musa yang ditutupkan ke tubuh lembu. Masing-masing bulu dinilai satu tahun. Berarti bertahun-tahun itu. Apa kata Nabi Musa? Thumma qala madza. Kalau begitu Nabi Musa berkata, thumma qala, thumma madza ya Rabb. Setelah bertahun-tahun itu apa? Thummal maut, setelah itu mati. Ya. Ditambah saja umurnya, panjangkan saja. Kata Nabi Musa, fal'an. Kalau begitu sekarang. Enggak ada bedanya, ditambah apa tidak, ya mati. Gitu. Bedanya apa? Bedanya dikasih pilihan. Yang kedua, ditunggu surga. Kalau ini kita ini enggak ada jaminan. Ya, enggak ada jaminan dan tidak ada penawaran. Nah, maka sudah sebantasnya kita meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah. Yang kedua, minta diberi husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak hanya khusus untuk orang-orang yang belajar agama saja. Tidak khusus untuk orang pinter saja. Tapi untuk semua yang mau menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah suka dengan pertemuan dengannya. Barang siapa yang benci dengan pertemuan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan benci dengan pertemuan dia. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Ya Rasul, kita semua benci dengan kematian. Sakit kematian itu. Kata Rasulullah SAW, tidak seperti itu. Akan tetapi seorang hamba ketika dia akan mati, maka akan ditunjukkan tempatnya di akhirat. Maka dia ridha. Kemudian dia suka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan rahasia Allah itu. Tidak bisa kita nilai dengan perasaan, tidak bisa dinilai dengan pengalaman. Oh, kalau itu biasanya di atas kuburannya ada merpati. Tidak ada dalil. Kalau merpati itu tanda orangnya mendapat nikmat. Tidak ada. Orang itu kalau disiram air kembang berarti orangnya zen, santai. Gitu. Enggak ada dalilnya seperti itu. Enggak ada dalilnya. Ya, jadi, sebuah kaidah yang ditentukan para ulama, kita berbicara tentang urusan gaib, perkara gaib, tidak boleh ada orang yang lancang kecuali dengan standar wahyu. Tidak ada wahyu, jangan berbicara lancang. Hari kiamat, azab kubur, nanti di hari kiamat surga dan neraka, ada jembatan dan sebagainya, itu semua urusan gaib. Al-iman bil yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, kata para ulama, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan iman kepada hari akhir itu percaya kepada semua kejadian setelah mati. Ketika seorang sakaratul maut, kemudian meninggal, kemudian akan ditanya di kuburan, ada nikmat kubur, azab kubur, ada padang mahsyar, ada siksa orang yang tidak sholat, segala macam. Sampai surga dan neraka. Ini semua kaitannya dengan iman dengan hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak rugi ketika ada orang tidak beribadah kepada Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Dan hari kiamat akan terjadi. Kita beriman atau tidak, terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyampaikan, dan standarnya wahyu, semua sudah akan terjadi. Kita percaya. Dan di antara bentuk konsekuensi seseorang beriman kepada Rasulullah SAW, konsekuensi mengatakan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
Para ulama mengatakan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Entah yang disampaikan kejadian yang dulu atau yang akan datang. Dan itu menjadi salah satu tanda keimanan. Sekalipun tidak masuk akal, akan tetapi ketika ada hadis yang sahih, maka kita langsung mengatakan sami'na wa ata'na, beritanya benar, ada yang disampaikan Rasulullah SAW, sudah beriman. Tidak perlu, gua enggak masuk akal, menurut rasio itu enggak mungkin. Ini sekarang orang-orang orientalis seperti itu. Pengen agar orang-orang tidak menghafal, pengen agar orang-orang tidak percaya dengan dalil. Yang penting akalnya di, apa istilahnya, mereka katakan kita harus bekerja, akal harus difungsikan. Allah menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk berpikir. Dengan cara itu akhirnya mereka mengatakan kita perlu menilai semua dengan rasio. Salah kaprah. Banyak rasio kita yang sangat dangkal, tidak bisa menangkap pelajaran. Pelajaran dunia. Kalau kita belajar, dulu kita pernah belajar matematika itu. Matematika itu, antum tahu kan? Mencari nilai nol itu loh, itu bulat. Ternyata ada S2, S3 jurusan matematika. Suh capeknya. Itu belum kalau ada di antara mereka yang khilaf. Ya. Bukan hanya khilaf ulama itu, khilaf matematikiyun. Saya pernah naik pesawat itu, ada koran, koran bahasa Arab, di antara rubriknya itu, matematika menjadi momok untuk siswa. Masya Allah, kok madhabnya sama ya? Orang Indonesia dengan orang Arab gitu. Karena apa? Karena memang berat ya. Ruwet kayak gini, padahal sebenarnya orang kalau mau cari duit kan tinggal gimana cara menyinkronkan harga sama laba kan, jangan rugi kan gitu. Ya. Tapi yang jelas berarti otak kita ini masih ada hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dengan otak. Bagaimana dengan urusan gaib? Kalau seandainya kita jadikan urusan gaib dengan akal, maka banyak yang kita tolak. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla memberikan kita keimanan. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menerima, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah, mungkin kita sama dengan orang-orang. Mungkin kita akan sama dengan orang-orang yang tidak beriman, orang yang malas beribadah. Alhamdulillah, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah sekalian, pengajian kita kali ini berkaitan dengan kelanjutan pengajian yang lalu tentang sholat. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita lebih fokus pada sholat jamaah untuk kaum laki-laki. Kalau kita kemarin sudah sebutkan bahwa mazhab yang empat mengatakan wajibnya sholat untuk kaum muslimin, kalau tidak sholat hukumannya apa? Untuk tiga madhab boleh dibunuh. Untuk madhab Abu Hanifah dipenjara. Sekarang pembahasan kita tentang sholat jamaah untuk kaum laki-laki, mereka sangat ditekankan untuk sholat berjamaah. Kalau untuk kaum laki, untuk perempuan yang afdal, mereka bisa sholat di rumah. Sekalipun sholatnya di Masjid Nabawi. Dan ini pernah ada dalam hadis yang sahih, ada seorang wanita, kalau tidak salah Ummu Salamah atau siapa begitu, datang, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Ya Rasulullah, ana suka salat bersama antum, jadi makmum antum. Kata Rasulullah SAW, laqad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Aku tahu, kamu menyukai salat bersamaku. Walakinna salataki fi hujratiki khairun laki min salatiki fi baitiki, au salatiki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratik. Salatmu di rumah lebih baik daripada salatmu di bagian luar rumah. Kemudian disebutkan di kelengkapan hadis itu, wa salatiki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Salatmu di bagian luar rumah itu lebih baik daripada salat di daerah kampung. Wa salatiki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Salatmu di bagian daerah-daerah kampung itu lebih bagus daripada salat di masjid kampung. Yang pertama itu masih di rumah, tapi agak keluar-keluar.
itu masih lebih bagus daripada sholat di masjid kampung. Wa salatuki fi masjid qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Sholatmu di masjid kampung itu lebih bagus daripada sholatmu di masjidku. Ini menunjukkan bahwa sholat seorang wanita semakin primpen, semakin tersembunyi, itu lebih afdal. Ini hukum asalnya. Dan tidak masalah seorang wanita datang ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah karena bisa lebih khusyuk, karena orang-orangnya lebih banyak, karena bacaan imamnya lebih panjang, karena ada pengajian, tidak apa-apa. Dan Rasulullah SAW melarang kaum laki-laki untuk menghalangi mereka sholat di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang kaum wanita untuk sholat di masjid. Akan tetapi hukum asalnya, sholat di rumah untuk kaum wanita lebih afdol. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki sholat berjamaah di masjid sangat ditekankan. Anak katakan sangat ditekankan untuk menggabungkan khilaf yang ada pada madhab-madhab yang ada. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib. Dan dalilnya disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, ada satu ayat, kemudian ada empat hadis, salah satunya lemah, kemudian ada sekitar tujuh athar, tujuh nasihat dari para ulama. Ya. Yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ. Ingatlah pada hari kiamat, hari yang sangat susah, kata Ibn Kathir rahimahullah, yang dikatakan يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, artinya يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ, hari yang sangat susah, luar biasa, keras sekali hari kiamat waktu itu. Maka mereka akan disuruh untuk sujud, akan tapi tidak bisa. Disuruh sujud pada hari kiamat, tidak bisa. Dan ini berkaitan dengan orang-orang munafik dan orang kafir. Orang kafir yang tidak mau sujud, beribadah kepada Allah, hari kiamat disuruh sujud, tidak bisa. Kemudian orang munafik, yang di dunia mereka menampakkan seolah-olah mereka seperti orang Islam, hari kiamat suruh sujud, tidak bisa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Kepala mereka tertunduk. Dan mereka diliputi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka di dunia disuruh untuk sujud, mereka selamat, sehat. Tidak mau. Sekarang hari kiamat tidak bisa disuruh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa punggung mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lurus. Tabaqatan wahidah. Tidak bisa untuk dipakai sujud. Tidak bisa. Hanya orang beriman saja yang bisa sujud. Maka dikatakan di sini, وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَغْشَاهُمْ ذُلُّ النَّدَامَةِ وَقَدْ كَانُوا فِي الدُّنْيَا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. Maksudnya, ayat ini adalah kejadian hari kiamat. Mereka dulu di dunia disuruh sujud, tidak mau. Pada hari kiamat, mereka akan ditimpa kehinaan yang luar biasa. Qala Ibrahim At-Taimi, ya'ni ila shalatil maktubati bil adzani wal iqamah. Maksud dari ayat ini ketika ditunjuk atau dipanggil untuk sujud, maksudnya salat fardu. Manggilnya gimana? Adzan dan qomat. Ketika adzan qomat, wang 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 wang, ya gitu kan suaranya. Soalnya di sini adzan, di sini adzan, di sini adzan. Nah, di sini jamaahnya sedikit, di sini jamaahnya sedikit. Yang banter corongnya. Ya. Sampai di sebagian negara Arab ada peraturan qomat tidak boleh pakai speaker. Kenapa? Biar orang tidak tergesa-gesa kemudian ngebut-ngebutan khawatir kecelakaan. Akhirnya masing-masing ngitung sendiri. Kalau azan pakai mic, mikrofon. Dengar, oh sekarang sudah masuk waktu azan. Tapi qomat berarti berapa menit setelah itu qomat. Kita harus segera duluan kalau tidak mau ketinggalan. Karena biasanya secara otomatis begitu mendengar qomat, cut langsung lompat. Ini yang mau datang. Yang mau datang. Kalau enggak, ya sudah. Dan tidak ada bedanya sebenarnya, jarak antara azan dan qomat itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Tergantung kesadaran itu yang penting. Memang ya, antara azan dan qomat itu kalau seandainya diberikan jarak, itu memberikan kesempatan kaum muslimin untuk siap-siap. Terutama sholat subuh dan sholat asar ketika orang-orang sedang istirahat. Ya. Adhan, bangun. Kemudian
wudhu dulu, barangkali ada yang pengen ke toilet dulu dan sebagainya, ada waktu untuk itu. Tapi kalau baru azan suruh tahu-tahu komat, wis. Jadi cari masjid, masjid yang panjang komatnya jauh, males lagi. Nah, akan tetapi itu bukan satu-satunya yang menjadikan kita datang ke masjid, tapi kesadaran. Buktinya yang dipanjangkan jarak antara azan dan komat, yang telat juga sama banyak. Banyak sama aja. Saya itu kalau melihat di masjid yang antara azan subuh dan qomatnya 30 menit, pas salam itu loh, yang masbuk ya banyak. Itu yang masbuk. Yang sholatnya di rumah mungkin lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Tapi maksud ana, ini menunjukkan bahwa ayat tadi itu memang kaitannya dengan orang munafik dan orang kafir, disebutkan dalam buku tafsir. Akan tetapi sebagian ulama membawa ayat itu sebagai dalil wajibnya atau penekanan yang kuat untuk sholat jamaah. Buktinya, yuda'awuna ila sujud. Ketika mereka dipanggil di dunia dengan panggilan sholat, maksudnya adzan dan qomat, untuk sholat berjamaah. Dan ini ditafsirkan oleh Ka'ab ibn al-Ahbar. Ka'ab ibn al-Ahbar ini seorang Yahudi aslinya. Dia banyak membaca kitab, kitab Taurat, dan membaca berita-berita wahyu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Islamnya bagus. Kan, tapi beliau tidak dikatakan sahabat karena masuk Islamnya belakangan. Sehingga Rasulullah sudah meninggal duluan, masuk Islamnya kalau tidak salah di zaman Abu Bakar. Kemudian dia ini karena banyak membaca Alkitab, akhirnya banyak sahabat yang mendengarkan beliau bercerita tentang Bani Israel. Dan memang hukumnya boleh seorang bercerita tentang kejadian-kejadian pada Bani Israel, selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, Ka'ab bin al-Ahbar menafsiri firman Allah yang tadi kita baca itu dengan wallahi ma nazalat hadhil ayah illa fil ladzina takhallafu 'anil jamaah. Demi Allah, ayat tadi tidak turun kecuali terkait dengan orang-orang yang tidak mau salat jamaah. Ya. Fa ayyu wa'idin ashaddu wa ablagh min hadza liman taraka as-salata fil jamaah ma'a al-qudrati 'ala ityaniha. Maka kondisi apa yang lebih keras, lebih buruk untuk orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Maksudnya meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur. Ya. Ini ayat yang dijadikan dalil pertama. Yang kedua adalah hadis. Kita sebutkan tadi ada 4 hadis, yang satu lemah. Hadis yang pertama yang kita sebutkan kemarin. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Aku pengin, kata Rasulullah. Aku punya tekad yang kuat. Tak suruh orang-orang untuk qomat sehingga salat jamaahnya dilaksanakan. "Tsumma amura rajulan fa ya'umman nas." Aku perintahkan salah satu dari mereka untuk jadi imam. "Tsumma ukhalifu ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu 'alaihim buyutahum bin nar." Maka aku akan bersama beberapa orang bawa kayu bakar untuk mendatangi rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah, dan aku bakar rumah mereka. Ini hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa hukum sholat jamaah tidak fardu kifayah. Karena fardu kifayah artinya kalau sudah dilakukan sebagian orang, yang lain tidak wajib lagi. Rasulullah SAW sudah melihat ada orang yang jamaah. Kenapa beliau masih ingin membakar rumah orang-orang yang tidak jamaah? Berarti bukan fardu kifayah. Bahkan kalau dikatakan sunnah mu'akkadah pun barangkali lebih memper, lebih mirip dengan yang wajib. Karena Rasulullah ingin sekali membakar. Kalau seandainya dibakar, berarti banyak yang akan terkorbankan. Anak-anak, perempuan, hartanya, rumahnya. Akan tapi Rasulullah SAW tidak jadi. Cuman tekadnya sudah ada. Laqad hamamtu, aku sudah ingin seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum sholat jamaah untuk kaum laki-laki adalah wajib. Nah, meskipun ini bukan madhabnya jumhur atau madhabnya mayoritas ulama. Ini adalah madhab Hanabilah. Tapi dalilnya kuat sekali. Ya kan? Ini dalil yang pertama. Dan Az-Zahabi mengatakan, mengomentari, وَلَا يُتَوَعَدُ بِحَرْقِ بُيُوتِهِمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ مَعَ مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمَتَعِ. Tidak mungkin Allah ancam, Rasulullah SAW ancam dengan dibakar rumah kecuali karena meninggalkan hal yang
Wajib. Sunnah kenapa sampai diancam mau dibakar rumahnya? Ya. Kalau seandainya ada sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW perintahkan untuk kaum wanita yang biasa tidak keluar rumah untuk sholat Id. Ya kan? Sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum sholat sunnah Idul Fitri adalah sunnah mu'aggadah. Ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Tapi Rasulullah tidak perintahkan untuk membakar rumah orang yang tidak sholat Id. Ya. Tapi sholat jamaah, Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat jamaah adalah meninggalkan sebuah kewajiban. Ini dalil pertama. Dalil kedua yang ada dalam Sahih Muslim. Anna rajulan a'ma. Ada seorang sahabat yang buta. Datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid. Dalam riwayat Abi Dawud dikatakan, wa innali qa'idun la yulaimuni. Aku punya orang yang menuntunku, akan tetapi tidak cocok sama aku. Ya, tidak cocok sama aku. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, beliau punya orang yang nuntun, tapi orangnya tidak cocok. Apakah tidak cocok karena orangnya keberatan, atau mungkin terlambat, atau yang bagaimana? Yang jelas, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini buta. Dan saya tidak punya orang yang nuntun. Kemudian, fasa'ala Rasulullah SAW an yurakhisalahu. Maka dia minta kepada Rasulullah SAW agar diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Farakhasalahu. Maka Rasulullah SAW pun memberikan keringanan. Falamma walla, ketika Abdullah bin Ummi Maktum berpaling dan ingin pergi, dipanggil lagi. Da'ahu, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, hal tasma'un nida, kamu dengar panggilan adhan enggak? Qala na'am, iya saya dengar adhan. Qala fa'ajib, kalau gitu tunaikan panggilan itu. Datangi panggilan itu. Kita bayangkan, orang buta, tidak punya orang yang nuntun ke masjid, ternyata minta keringan oleh Rasulullah SAW, tidak dikasih. Dalam riwayat lain, Abu Dawud dengan sanad yang sahih dikatakan bahwa antara rumah dia dengan masjid ada banyak hewannya yang buas atau hewan melata. Dikatakan, innal madinata kathiratul hawami wassiba' wa ana dharirul basar syasi'ud dar. Antara di Madinah ini, antara rumahku dengan masjid itu banyak hewan-hewan melata. Banyak hewan-hewan buas. Ada ular, ada kelabang, kalajengking. Dan aku buta. Kemudian rumahku jauh. Minta keringanan kepada Rasulullah SAW, tidak dikasih keringanan. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah ditekankan sekali. Ini pembahasan kita sekarang juga tidak remeh. Jadi kalau ada orang datang sholat jamaah, orang datang sholat jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ketika di kantor, ketika di sawah, ketika ada tamu, orang itu bukan rajin, tapi memang dia melaksanakan kewajibannya. Ya. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, kita ini malu sekali. Karena sebagian orang tidak tahu diri. Dia menyangka, saya sudah sholat itu berjasa. Saya sudah sholat berjasa, apa ya saya harus datang ke masjid? Kan sholat di rumah sudah alhamdulillah. Subhanallah, antum ini ya, dibiarkan hidup, suruh nafas tidak bayar, kalau sudah kena corona megap-megap sudah tahu itu. Wah ternyata ya, mungkin bisa beli gasnya itu. Tapi kalau pas lagi tidak ada, UGD tutup semua. Bingung dia mau bikin UGD sendiri, enggak cukup waktunya, keburu mati. Ya. Ini sudah sama Allah dikasih kesempatan, kasih sehat, kasih pendengaran, bisa dengar azan, bisa jalan datang ke masjid. Yo mas, lu piye gitu. Ya. Ya, tapi ini memang pengaruhnya dengan hidayah. Ya. Pengaruhnya dengan hidayah. Maka orang yang bisa melaksanakan itu, maka itu hakikatnya adalah orang yang Allah beri hidayah. Kita bayangkan, subhanallah.
yang memudahkan orang untuk ibadah, Allah. Berikan kekuatan, Allah. Memberi bimbingan, Allah. Yang akan memberi pahala juga, Allah. Ya subhanallah, kita tinggal ngapain? Ya? Tinggal jalan aja. Ya. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita sama dengan orang-orang yang di luar sana. Maka, ini kita pelajari hukumnya. Dan, kata para ulama, Inna Allah khalaqana walam yatrukna hamalan. Ya. Seorang ulama mengatakan, Allah itu menciptakan kita dan tidak membiarkan kita kebingungan. Kalau kita ini orang kota, ditutup matanya, dimasukkan mobil, tidak dibiarkan melihat luar, dibawa ke Alas Purwo. Ya. Taruh di tengah-tengah, tengah malam. Dikasih satu model senter. Alhamdulillah itu masih ada baterainya. Biasanya kalau belum dicas itu mati lagi. Ya, dikasih senter. Wes. Monggo sampean kalau bisa pulang alhamdulillah nasibmu masih hidup. Kalau enggak ya kamu cari aja pisang atau apa cari udah bertahan hidup. Bingung itu, bingung. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita kebingungan. Kalau seandainya bukan karena hidayah dari Allah, sangat mungkin sekali orang bingung. Dulu itu ada syairnya orang Arab namanya La Adriyah. Kenapa dikatakan La Adriyah? Dari kata-kata La Adri. Artinya aku tidak tahu. Aku diciptakan. Aku bangun. Aku tertidur. Untuk apa semua ini? Aku tidak tahu. Aku melihat langit. Ada siang, ada malam. Untuk apa ini? Aku tidak tahu. Kemudian aku melihat hewan. Aku melihat tumbuh-tumbuhan. Aku bisa manfaatkan semua. Tapi kenapa seperti ini? Apakah akulah yang bisa memanfaatkan itu? Aku tidak tahu. Aku dari kecil sampai tua. Nanti aku mati seperti aku melihat orang-orang. Anak kecil ada yang dilahirkan. Gantian. Kenapa semua ini? Aku tidak tahu. Itu ada syair orang Arab mengatakan seperti itu. Itu namanya La Adriyah. Ya. Dan itu menjadi cerminan orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Orang-orang ateis yang tidak punya pedoman. Bingung hidup-hidupnya itu. Orang itu kalau menjalani rutinitas tanpa ada target biasanya bosan. Ya guru, kuli, dokter, ya. Bendino itu pasang kayak ini, cetek dong. Ngadepin orang sakit, terus kapan sehatnya saya ini? Lihat orang sakit, terus apalagi kok lihat orang mati? Ya, bosan. Tapi biasanya ada orang punya target. Saya itu pengen membantu orang. Saya pengen bangun istana misalkan. Gajinya besar misalkan. Gitu. Orang kerjaan jadi semangat. Seperti orang sholat. Orang sholat misalkan saya pengen 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Lebih semangat sholat jamaahnya. Daripada orang yang pokoknya azan saya bisa bangun ya sholat. Enggak gitu. Orang punya target seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita kebingungan. Kita diciptakan, kita dikasih rambu-rambu. Ini ada Al-Qur'an, ini ada hadis. Tergantung kita mau belajar apa enggak. Enggak belajar, ya Allah enggak rugi. Ada orang-orang yang Allah ciptakan untuk mau belajar. Jadi hukum asalnya kita mau belajar agama itu kepentingan kita sendiri. Ya. Salat kita bagus apa enggak tidak merugikan Islam. Islam itu Allah yang akan jaga. Al-Quran Allah akan jaga. Orang semua enggak mau ngaji. Tidak merugikan Al-Quran, Islam, Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kepentingan kita sendiri. Maka ikhwah sekalian, pilihannya pada kita. Allah Subhanahu wa taala menyerukan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Laksanakan salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini berarti perintah untuk sholat berjamaah. Kita tidak mau, urusanmu. Ya, tapi Allah sudah memerintahkan. Rasulullah SAW menyatakan seperti ini hadisnya. Kok kita tidak mau, itu tidak akan merugikan Rasulullah SAW. Kemudian, hadis yang ketiga. Rasulullah SAW menyatakan. Man sami'al munadi bis salati falam yamna'hu min ittiba'ihi udhur. Barang siapa yang mendengarkan azan untuk pelaksanaan sholat dan dia tidak punya uzur untuk mendatangi panggilan itu,
lam tuqbal minhu shalatu allati shalla. Dia tidak akan diterima salatnya yang dia laksanakan salat itu. Nah, tapi para ulama mengatakan bahwa ini adalah penekanan. Karena menurut mayoritas ulama, salat jamaah itu bukan syarat sah salat. Tahu kan antum syarat sah salat itu apa aja? Apa di antara syarat sah salat? Jajal, pelajaran SD. Hah? Masuk waktu, menghadap kiblat, wudu atau ala taharah, tempatnya suci, ya kan? Ya, sebelumnya adalah orangnya harus muslim dan sebagainya. Baik. Dan para ulama tidak mengatakan bahwa agar sholat seorang sah dia harus jamaah. Kalau tidak jamaah berarti dia tidak sah. Ini tidak. Mayoritas ulama tidak mengatakan bahwa jamaah menjadi syarat sah. Sehingga dalam hadis ini dipahami merupakan sebuah penekanan. Ya. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mendengarkan panggilan azan, dia tidak memiliki alasan sama sekali untuk tidak hadir sholat jamaah, maka sholatnya tidak akan diterima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal udhur, apa udhur itu? Apa alasan agar seorang boleh tidak jamaah? Disebutkan di sini, khaufun au maradun, takut atau sakit. Takut itu merupakan salah satu sebab yang membolehkan seorang tidak jamaah. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat aman. Aman itu luar biasa nikmatnya. Antum bayangkan, ketika orang tidak merasa aman keluar rumah, takut pencoleng, pencuri, atau digebuk dari belakang. Anda masih ingat dulu ada, ya tapi ini seandainya ada kaitannya dengan yang lain lagi, tema yang lain, wallahu'alam. Tapi pernah sampai sebagian kaum muslimin menjaga imam mereka sampai ada kerangkengnya antara mihrab dengan makmum. Biar imamnya tidak digebuk. Sama orang yang beberapa tempat kedapatan gila. Akhirnya membunuh atau memukul imam, memukul da'i dan sebagainya. Nah, pernah ada kejadian seperti itu. Dan juga pernah dulu ada kejadian ninja. Kaum muslimin takut, ronda, sampai sebagian anak melihat kumpul-kumpul zikir bareng kemudian nguntal itu menelan. Ya. Nah, nguntal itu kalau bahasa Jawa Tengah itu aib sekali. Karena makanya langsung dibuk gini. Ya. Nah, tapi itu memang diuntal. Seperti orang minum obat itu kan diuntal, lek gitu ya. Tapi yang diuntal itu gotri. Ya. Gotri itu yang ditaruh di ban itu. Pelor kalau orang gini bilang. Ya. Nah, mereka bilang kalau minum itu setelah dibaca doa itu jadi kebal katanya. Itu berarti ada ketakutan di antara kaum muslimin kalau seandainya mereka disanggongi ninja. Ya. Padahal kalau film ninja senang mereka lihatnya. Tapi kalau ninja kayak gitu mereka takut. Artinya sempat ada ketakutan seperti itu sampai mereka tidak sholat jamaah subuh di masjid. Nah, ini dimaklumi. Tapi tidak ada apa-apa, dengar azan, turu. Nah, ini menjadi peringatan keras Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban mengatakan barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak memiliki uzur untuk mendatangi panggilan itu, maka sholatnya tidak diterima. Nah, ini adalah penekanan. Seperti kita sebutkan tadi, bukan berarti sholatnya tidak sah 100%. Kemudian hadis yang keempat, hadisnya yang lemah itu Rasulullah SAW mengatakan ada tiga golongan. Salasatun la'anahumullahu man taqaddama qauman wahum lahu karihun wa imra'atan batat wa zawjuha 'alayha sakhit wa rajulun sami'a hayya 'ala as-salati hayya 'ala al-falahi thumma lam yujib. Ada tiga golongan yang dilaknat Allah. Yang pertama adalah orang yang menjadi imam sementara makmumnya enggak suka sama dia semua. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah seorang wanita yang tidur malam sementara suaminya marah sama dia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian dia tidak mendatangi. Akan tapi hadis ini lemah seperti kita sebutkan, akan tapi ini menjadi penguat hadis-hadis yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, "Taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum." Ini hadis sahih. Ini hadis tambahan, tidak ada di sini. Rasulullah SAW menyatakan,
kepada sahabatnya yang waktu itu agak mundur. Sudah hampir sholat jamaah, tapi para sahabat tidak segera mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shofnya terlalu mundur. Dalam riwayat dikatakan ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Rasulullah SAW melihat para sahabat agak mundur shofnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Maju ke sini. Kalian bisa mengikuti sholatku. Orang-orang di belakang kalian melihat kalian sholatnya." Sebagian ulama menafsiri bukan seperti itu. Kalian sekarang mencontoh sholatku, generasi setelah kalian mencontoh sholat kalian. Kemudian inti dari hadis itu, wala yazaluna yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullahu azza wa jal. Dan masih saja sebagian orang terlambat atau selalu di bagian belakang sampai Allah akan jadikan mereka terbiasa untuk di belakang, terbelakang. Para ulama menafsiri, maksudnya mereka akan telat, tidak dapat jatah dari rahmat Allah. Tidak dapat jatah dari ilmu. Dalam sebagian tafsiran, tidak dapat ilmu. Sebagian mengatakan dia tidak dapat jatah masuk surga duluan. Dan lain sebagainya. Bahkan, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, mungkin semuanya. Ketika orang terbiasa untuk telat, maka bisa jadi Allah uji dia. Dikasih ujian, terbiasa tidak kebagian. Dalam segala hal yang baik-baik. Entah pekerjaan, entah rizki, entah barokahnya rizki dan sebagainya. Bisa jadi gara-gara apa? Dia suka telat dalam sholat. Maka melaksanakan sholat tepat waktu dalam kondisi berjamaah ini merupakan tanda disiplin yang pertama sebelum disiplin-disiplin pekerjaan dan lain sebagainya. Saya pernah mendapatkan cerita, kisah nyata, ada orang tua mantan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Dia ini disiplin sekali. Disiplin sampai yudrob bihil mathal, istilahnya sampai orang ini dijadikan teladan dalam kedisiplinan pekerja. Tidak pernah terlambat, kemudian ketika beliau ini sukses dalam satu lembaga, dipindah ke lembaga lain untuk memperbaiki lembaga yang banyak kekurangan-kekurangannya. Satu saat dipanggil untuk diwawancarai. Dia mengatakan, pada setiap agenda kegiatan, saya selalu mempertimbangkan waktu. Kalau ada jam, saya harus datang ke tempat ini jam 9, maka setengah jam sebelumnya, saya sudah berangkat dari rumah, saya sudah wajib keluar dari rumah. Karena saya pertimbangkan, kalau di rumah, ya nanti kalau tidak padat perjalanan. Kalau seandainya banyak yang padat segala macam, gimana? Maka saya datang dari rumah sebelum itu. Disiplin itu yang oleh orang-orang diacungi jempol. Akan tetapi, disiplin yang sesungguhnya adalah ketika seorang bisa perhatian dengan sholat jamaah. Percuma. Ya, lembur dikerjakan, gaji dapat bonus terus. Giliran sholat jamaah, ketinggalan terus. Ikhwas kalian, ini hadis-hadis tadi. Sekarang kita berpindah kepada atsar para sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian ulama-ulama setelah mereka. Ya. Kita akan melihat betapa para ulama menjadikan sholat jamaah merupakan sesuatu yang urgen sekali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kita ambil yang paling kencang. Beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i shalawatil khams haitsu yunada bihin. Barang siapa yang pengin menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan muslim, hendaklah dia memelihara salat 5 waktu yang sudah dipanggilkan dengan azan. Fa innallaha qad syara'a li nabiyyihi sunanal huda. Allah telah mensyariatkan ajaran-ajaran petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat 5 waktu, salat fardu merupakan petunjuk dari Allah. Walau anna ahadakum yusalli fi baitihi kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian salat di rumah seperti salatnya orang malas, salatnya orang yang suka ketinggalan salat jamaah ini di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian.
walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau kalian berani meninggalkan ajaran nabi kalian, berarti kalian akan sesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami dulu melihat dan menilai di antara kami komunitas para sahabat, apabila ada orang yang tidak datang sholat jamaah, berarti dia adalah orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi baina rajulaini yuhada hatta yuqama fis saf. Sungguh ada orang yang sampai dipapah dua orang, dipapah sampai gantung-gantung kakinya, sampai dia bisa sholat berjamaah di saf. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam melaksanakan sholat jamaah. Sampai ada orang sakit pun, sampai dipapah, tetap datang sholat jamaah. Au hatta yaji'a ilal masjid li ajli sholatil jamaah. Atau yang sakit tadi itu pokoknya pengen sampai masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bandrol kita itu kalau ada orang tidak jamaah, biasanya orangnya munafik. Meskipun ini bukan ketegasan dalil, akan tetapi ini penilaian para sahabat. Mereka saking disiplin jamaah, sampai apabila ada orang tidak datang jamaah, berarti orang ini punya ciri munafik. Ya, karena orang munafik memang wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau datang melaksanakan sholat, sholatnya malas-malasan. Jadi kalau ada orang beriman malas-malasan sholat, mirip toh sama itu. Gitu. Maksudnya begitu. Nah, ini kemudian diceritakan kisah yang hampir serupa, namanya Ar-Rabi' ibn Khaytham. Ada seorang ulama namanya Ar-Rabi' ibn Khaytham, qad saqata shiqqahu fil falij, lumpuh. Lumpuh separuh. Sampai orang lumpuh tidak bisa gerak. Fakana yakhruju ila sholati yatawakka'u ala rijlain. Dia tetap memaksakan diri untuk hadir sholat jamaah sambil memaksakan diri dengan menggunakan dua kakinya. Karena semuanya lumpuh. Fayuqalu lahu, ada orang yang bilang kepada dia, ya Aba Muhammad, qad rukhisalaka antusalliya fi baitik. Wahai Abu Muhammad, antum ini sakit. Antum mendapat keringanan untuk sholat di rumah. Anta ma'zur, kamu dimaafkan atau dimaklumi. Fayaqul, maka dia menjawab, huwa kama taqulun, memang seperti itu. Saya sakit. Kalau seandainya saya tidak jamaah pun, saya tidak apa-apa. Walakin, akan tetapi asma'ul muadzin yaqul hayya 'alas salati hayya al-falah, aku mendengarkan seorang muadzin mengatakan ayo kita salat, ayo kita mendapatkan keuntungan. Faman istata'a an yujibahu walau zahfan aw habwan falyaf'al, maka barang siapa yang bisa mendatangi meskipun dengan merangkak, hendaklah dia datang. Ini para ulama kayak gitu ya, hatta sakit pengin datang salat jamaah. Nah, ini juga sama disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendengar ada orang yang rajin sholatnya, sholat malam rajin. Kemudian orangnya juga rajin melaksanakan puasa, ya sumun naha wa yaqumul lail. Dia sholat malamnya rajin, puasanya juga rajin. Wala yusalli fi jama'atin wala yujammi'. Dia tapi tidak suka sholat jamaah dan dia tidak melaksanakan jumatan. Faqala, maka Ibn Abbas mengatakan, in mata ala hadza fahuwa finnar. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, dia bisa masuk neraka. Cuman riwayat athar ini lemah. Hanya kita sampaikan bahwa ini merupakan penguat dari sebelum-sebelumnya. Kemudian Abu Hurairah juga sama. Beliau mengatakan, la an tamtali'a udhunu ibni adama rasasan mudhaban khairul lahu min an yasma'a an-nida'a wa la yujib. Seandainya kupingnya menungso itu dimasuki dengan rasas. Rasas itu salah satu logam. Logam dilelehkan, dikucurkan di telinganya orang. Nah, itu masih lebih mending daripada dia tidak mau menjawab panggilan azan. Ada azan tapi dia tidak mau datang ke masjid. Ini menunjukkan
bahwa mereka ini kencang sekali dalam menilai sholat jamaah. Ya. Kemudian disebutkan oleh Hatim Al-Asam, beliau ini seorang ulama meninggal tahun 237. Beliau mengatakan, aku pernah ketinggalan sholat jamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdahu. Datang seorang ulama, namanya Abu Ishaq Al-Bukhari. Beliau seorang yang datang ke rumahku mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musibahmu ringan. Memberikan ucapan bela sungkawa. Maka komentar beliau, walau mata li waladun la'azzani akthar min asyrati alafi insan. Kalau seandainya salah satu anakku mati, yang akan mengucapkan bela sungkawa mungkin lebih dari 10.000 orang. Akan tetapi, ketika aku ketinggalan sholat jamaah, yang memberikan ucapan bela sungkawa cuma satu orang. Kenapa? Li'anna musibatad dini indan nasi ahwanu min musibatid dunya. Karena menurut pandangan orang, musibah agama itu lebih ringan daripada musibah dunia. Dan sekarang lebih parah lagi. Sampai ada orang meninggal pun, orang datang untuk takziah itu tidak menyolatkan. Meskipun itu musibah dunia. Ada orang ditinggal mati oleh salah satu keluarganya, tetangganya meskipun dari kantor pulang, gak enak itu tetanggaku meninggal, mau dikubur sekarang, pamit sebentar untuk datang. Tapi gak nyolatkan. Alasannya, gak bisa niatnya. Oh, enggak punya wudu, golek no banyu sak gendong, wudu akeh gitu. Asalnya enggak bisa niat. Niat salat jenazah. Kalau memang seandainya dia niat, rajin, serius, ya belajar. Masa alasannya dari dulu sampai sekarang 5 tahun enggak bisa niat? Yang meninggal sudah banyak itu kemarin kalau seandainya dia belajar dari corona itu. Ya, setiap hari yang meninggal 5 sampai 6. Wah, iya, saya itu sudah lama enggak bisa niat salat jenazah. Setiap hari innalillahi. Wah, gimana niatnya? Jadi ikhwah sekalian, ini merupakan penilaian para ulama ketika pandangan manusia itu memang seperti itu. Kebanyakan mereka menganggap musibah dunia itu lebih penting daripada musibah akhirat. Ketika ada orang tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan jamaah, mereka anggap biasa saja. Mereka anggap biasa saja. Padahal kalau seandainya ada musibah apa-apa, ayo kumpul donasi untuk meringankan beban. Ya, seperti itu. Maksudnya itu tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Akan tetapi, perhatian kita terhadap sholat itu seperti itu. Dan Ibnu Abbas tadi kita sebutkan, kalau seandainya ada orang yang puasa terus, tahajudan terus, tapi tidak mau sholat jamaah, maka kata Ibnu Abbas, ini kalau seandainya mati, dalam keadaan terus-menerus seperti ini, dia bisa masuk neraka. Ya, ini menunjukkan ikhwah sekalian bahwa apa yang dilakukan sebagian orang, puasa terus, puasa apa? Puasa putih, puasa tirakat, puasa biar dapat wibawa, puasa biar ujiannya lancar, biar anaknya gampang nikah, ya, biar dapat pekerjaan, biar jadi presiden. Ya. Ya, ini kalau seandainya diiringi dengan tidak sholat jamaah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ada sebagian orang seperti itu. Puasanya banyak sekali. Sholat malamnya puwateng. Tapi jamaahnya, wah mungkin gak apa-apa lah sholat di rumah. Tapi sholat malamnya lebih susah dari sholat jamaah. Sholat jamaah untuk orang awam, kalau sholat malam itu untuk orang khusus. Ya kebalik antum, kebalik. Ini pernah kejadian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu saat beliau tidak mendapati ada seorang tabi'in. Tidak datang jamaah. Kebetulan jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pagi itu melewati rumah sang tabi'in itu. Ada ibunya ditanya, mana fulan? Fulan tadi malam sholat malam. Sampai ketiduran akhirnya sholat subuhnya kelewatan tidak jamaah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih baik aku sholat berjamaah tapi tidak sholat malam. Daripada sholat malam bertubi-tubi setelah itu ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ini ada kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketinggalan sholat asar. Dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sibuk datang ke kebunnya, kebun kurma. Kharaja Umaru yawman ila haitin lahu faraja'a waqad shallan nasul asar. Umar bin Khattab keluar ke kebunnya, kemudian
Ketika pulang ternyata orang-orang sudah bubar sholat asar. Faqala Umar, maka Umar marah. Beliau mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketinggalan sholat asar, bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang, oh, bubar tak? Ya, wis, ngomai. Kemudian beliau mengatakan, fatatni sholatul asar fil jama'ah. Ushidukum anna ha'iti alal masakini sadaqatan. Liyakuna kafaratan lima sanah Umar. Kata beliau, aku persaksikan kepada kalian, kebun ini aku sumbangkan untuk orang-orang miskin sebagai sedekah, agar menjadi hukuman bagi Umar yang ketinggalan sholat asar gara-gara ngurusi kebun. Ya. Subhanallah, para ulama seperti itu. Mereka dalam masalah sholat jamaah sampai perhatiannya menyesal kalau ketinggalan. Sekali sholat jamaah ketinggalan, kebunnya dikasihkan. Zaman sekarang orang sudah pada hutang itu. Kalau ketinggalan sholatnya banyak sekali, kebunnya belum pernah beli. Ya. Jadi ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ikhwah sekalian, Adz-Dzahabi mengingatkan tentang sholat yang harus kita lebih perhatikan, yaitu sholat isya dan sholat fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat untuk orang munafik itu salat isya dan salat fajar. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada isi salat dua salat itu, niscaya mereka akan mendatangi meskipun dalam keadaan merangka. Nah, ini merupakan sebuah kebiasaan orang munafik. Mereka apabila sholat, pengen menontonkan kepada orang-orang kalau dia sholat. Dan sholat di zaman itu tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila mereka sholat, biasanya mereka tidak saling melihat. Karena gelap. Sholat subuh itu tidak saling melihat. Karena panjangnya zikir, akhirnya mereka biasanya baru melihat, saling melihat. Setelah matahari mulai terbit. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat yang dua ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, kunna idza takhallafa minna insanun fi sholatil isya'i wa subhi fil jama'ah asa'na bihi dhanna an yakuna qad nafaq. Kata Ibnu Umar. Tadi sudah kita sebutkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Sekarang pernyataan Ibnu Umar. Beliau mengatakan, kami apabila ada salah satu dari antara kami ketinggalan sholat isya dan sholat subuh dari sholat jamaah, maka kita akan su'udzon kepada dia. Kita akan berprasangka buruk. Siapa tahu dia sudah terjangkit virus munafik. Ya. Jadi su'udzon itu bukan hanya, oh jangan-jangan orang ini kena virus ini. Sholat di masjid, jebret, bingung ini. Nah, kita dulu waktu di Saudi, awal-awal ada corona, di masjid ada orang sudah gak pakai masker atau pakai masker, tapi batuk gitu. Langsung itu, bikin orang noleh ke dia semua itu. Ya, sampai anda pernah datang ke masjid itu, gak ngerti, tiba-tiba gatel aja itu. Wah, saya sepanjang perjalanan, jalan kaki ke masjid, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan batuknya ini hilang sampai di masjid. Orang akan lihat semua itu. Pernah juga di Masjid Nabawi, ada orang tua bersin tuh gak mandek-mandek. Jebret. Wah, itu maskernya gak dipakai lagi. Orang noleh itu, orang Arab itu kalau noleh dia gak diem. Itu. Ngomong langsung, kalau Indonesia masih mendem. Itu. Orang Arab langsung ngomong itu. Maskernya dipakai, disini kan waram. Ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara ada virus corona, kemudian ada orang sakit. Nah sekarang, bukan virus corona lagi, ini virus malas sholat jamaah. Virus, bukan virus lagi ini, kayaknya udah dihantui dengan dangkalnya pemahaman agama. Sekarang kalau ada orang yang sudah rajin, ya, kemudian tiba-tiba tidak datang, ini kemana orang ini? Jangan-jangan sakit, atau jangan-jangan dia berubah madhab. Ini harus diwaspadai. Kalau perlu dinasihati, nasihati. Ini ada satu kisah sebagai penutup. Kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama yang meninggal tahun 235.
namanya Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri. Dia cerita tentang dirinya, satu saat aku ketinggalan sholat isya. Maka aku sedih sekali. Fanazala bi laylatun dhaifun fashughiltu bisababihi. Gara-gara ada tamu. Bayangkan ya, ada tamu memang perlu diikram, perlu dimuliakan tamu itu. Tapi gara-gara itu, akhirnya aku ketinggalan sholat isya berjamaah. Berarti sebenarnya memang tamu itu tidak menjadi alasan dibolehkannya seorang tidak jamaah. Kalau perlu tamunya diajak jamaah. Pak, sudah azan, gue sholat bareng jamaah gitu. Biar kalau tamunya ini biasa enggak jamaah, biar tahu jamaah. Nanti kapok itu datang ke rumah kita. Jamaah. Ya, tapi yang jelas, kalau ada tamu itu, bertamu ya jangan waktu sholat. Kalau memang mau waktu sholat, ya berarti tahu diri. Berarti ayo kita jamaah kalau seandainya memang sudah azan. Nah ini Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri, kedatangan tamu sampai akhirnya ketinggalan sholat isya. Fatin sholat isya fil jamaah. Akhirnya aku ketinggalan sholat isya. Fakharajtu atlubus sholata fi masajidil Basrah. Aku keliling kota Basrah, Irak itu. Kelilingi masjid mana yang belum qomat. Siapa tahu ada yang kebetulan belum qomat gitu. Fawajadtu an-nasa kullahum qad sallaw. Ternyata aku dapatkan semua orang sudah sholat. Sedih sekali. Wa ulliqatil masajid faraja'tu ila baiti. Semua masjid sudah ditutup, maka aku kembali ke rumah. Wa qultu qad warada fil hadis, inna salatal jama'ati tazidu ala salatil fardi bi 27 darajah. Aku bergumam dalam hati. Ada hadis yang mengatakan sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Fasallaitu al-isya'a 27 marratan tsumma nimtu. Maka aku sholat isya 27 kali. Ya. Kemudian aku tertidur. Ya. Itu bukan berarti dia sholat isya berulang-ulang, karena sholat wajib tidak boleh dilakukan dua kali dalam sehari. Akan tapi dia ingin sholat sunnah yang banyak. Allahu a'lam maksudnya seperti itu. Kemudian aku tertidur. Faraaitu fil manam ka'anni ma'a qaumin 'ala khailin. Kemudian tiba-tiba aku mimpi dalam tidurku. Aku seolah-olah sedang melakukan perjalanan dengan pasukan berkuda. Wa ana aidan 'ala faras. Aku juga di atas kuda. Kemudian dia mengatakan, wa nahnu nastabiqu wa ana arkudu farasi fala alhaquhum. Dan kami sedang berpacu. Maka aku pacu-pacu kudaku, aku tidak bisa mengejar mereka. Faltafata ilayya ahaduhum, salah seorang di antara mereka noleh ke belakang ke arahku. Faqala li la tut'ib farasaka falasta talhaquna. Kamu enggak usah capek-capek, enggak usah maksa kudamu, kamu enggak bakal bisa mengejar kami. Qultu walima, aku bilang kenapa? Qala li anna sallaina al-isya'a fi jama'atin wa anta sallaita wahdaka. Karena kami sholat jamaah isya, kamu sholat isya sendirian. Fantabahtu wa ana maghmumun hazinun lidhalik. Maka aku terbangun. Maka aku sedih. Tambah galau, gelisah, sedih. Fanas'alullahal ma'unata wa taufiq innahu jawadun karim. Maka kita minta kepada Allah pertolongan dan petunjuknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan dan maha mulia. Ini menunjukkan betapa sedihnya beliau ketika ketinggalan sholat sampai ke bawah mimpi. Biasanya orang ke bawah mimpi itu ada tiga. Dari setan, dari Allah, kemudian bunga mimpi. Bunga mimpi ini yang sering kita alami. Punya utang, ke bawah mimpi. Lapar, ke bawah mimpi. Biasanya kalau puasa itu mimpinya itu lihat makanan, dipangan, enggak kenyang-kenyang. Ternyata puasa. Ya, berharapnya bangun-bangun lupa gitu, akhirnya bisa makan beneran. Ya, jadi biasanya orang kalau kepikiran sekali dia mimpi ke bawah ya. Tidur ke bawah mimpi. Ini sampai sholat isya pun ke bawah mimpi, subhanallah. Perhatian mereka sampai seperti itu. Padahal kita ketinggalan sholat subuh biasa sekali. Bangun setengah enam. Biasanya bingungnya, berarti jam 6 saya harus segera berangkat dari rumah ke tempat kerja. Bukan sedihnya karena ketinggalan sholat jamaah, tapi khawatir jangan-jangan gak nutut ke kantor. Subhanallah, luar biasa. Jadwal goesnya telat, gak ada goes ini. Sholat subuhnya telat. Ini ikhwah sekalian, kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat
berjamaah, kemudian kita diberi istiqomah, dan akhir hayat kita bisa husnul khatimah. Husnul khatimah itu perlu perjuangan ketika kita masih hidup. Ya. Jangan hanya, wah husnul khatimah insyaallah, gitu. Ahlil khair. Ngomong kayak gitu, kemudian nanti ayo saksikan semuanya, dia menahlil khair. Ya, tapi sholat, enggak sholat, cuek aja, enggak ada saling menasihati, mengingatkan, ada anaknya enggak sholat, dibiarkan, keluarganya juga, wes enggak apa-apalah, lakum dinukum waliyadin. Ya, biasa sekali. Kalau kita lihat ada salah seorang keluarga kita sakit, kita enggak mungkin membiarkan. Arepo dia itu enggak mau ke masjid, enggak mau ke rumah sakit, dipaksa. Kalau perlu carikan makanan yang enak, dalamnya diselipi obat, gitu, biar dia minum obat. Gitu. Biasanya kalau orang tua itu, diajak ke rumah sakit langsung sembuh. Sebagian orang tua. Oh, sakit, bu, ayo ke rumah sakit. Oh enggak, seger, seger. Ini kalau seandainya anak yang perhatian, biasanya kan seperti itu. Ya, carikan obat, dibawa ke rumah sakit, segala macam. Mestinya keluarga yang perhatikan, ada orang tidak sholat, dibangunkan. Suami sambil kerja, telepon istrinya. Kalau belum sholat, udah sholat belum? Anak-anak udah sholat belum? Ya gitu. Gak hanya ketika di luar, malam ini mau beli lauk apa. Biasanya kalau gitu sering tuh. Apalagi kalau orang yang biasa punya kebiasaan, apa itu namanya? Kuliner. Ya. Jadi, telepon itu sampai berinovasi dengan lauk. Ya, ya tidak apa-apa, itu tidak masalah, sah-sah saja. Hukumnya boleh apa tidak? Seorang berinovasi dengan macam-macam makanan atau macam pakaian, boleh. Selama tidak berlebihan. Dalilnya apa? Di antaranya adalah ketika seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW ketika memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, kurma yang bagus sekali. Kurmanya bagus. Ada kurma bagus. Kemudian ada kurma yang jelek. Kata Rasulullah SAW, wah ini kurmanya bagus sekali. Apakah kalian biasa membeli yang seperti ini dengan barter yang sama? Oh, enggak ya Rasulullah. Ini luar biasa kurma yang ini. Biasanya kami membeli kurma yang ini kalau 1 kilo, bayarnya dengan 2 kilo kurma biasa. Kata Rasulullah, wah, enggak boleh kayak gitu. Kurma itu merupakan salah satu komoditi riba. Komoditi riba. Jadi enggak boleh berbeda takaran. Kalau kurma dengan kurma, 1 kilo ya harus 1 kilo. Enggak boleh 2 kilo dengan 1 kilo. Loh ini kan buruk. Ini nomor 1 kelasnya yang luar biasa itu. Enggak pernah kelihatan di Indonesia misalnya. Nah, kalau memang seperti itu kata Rasulullah SAW, jual dulu ini dengan uang. Setelah itu dari uang itu kamu beli yang bagus biar tidak terjerumus ke dalam riba. Sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa dulu para sahabat terbiasa juga untuk makan yang enak. Buktinya ada kurma yang bagus. Sampai dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka mengambil kesimpulan, boleh seorang ingin mengganti makanannya. Ya, kalau seandainya sekarang makan tempe, terus antum tahu, tempe itu merupakan lauk idaman. Ya, idaman di Saudi. Karena tempe itu kecil kayak gini, ini harganya 4 real. Kecil kayak gini. Kalau ayam kita dapat gratis, dapat santunan. Kayak gitu. Biasanya di sana mahasiswa itu dapat ayam banyak sekali, pembagian ayam juga banyak sekali, tapi enggak ada pembagian tempe. Ya. Tapi yang jelas mengganti-ganti model makanan itu boleh. Ya, boleh. Nah, tapi kembali ke situ, kenapa sampai makanan-makanan sampai rinci gitu. Yang penting orang menelpon keluarga, mau makan apa malam ini? Tapi jangan lupa telepon juga keluarga, sudah sholat belum? Itu penting ya. Mungkin suami sedang di luar, sedang dinas, kemudian istrinya sedang tidak sholat. Nah, anaknya perlu diingatkan. Ya, bangunkan itu untuk sholat seperti itu. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, ana siap untuk merujuk kepada pendapat yang sesuai dengan dalil. Sallallahu alaihi wasallam barak nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Ya tidak ada. Tirakat, puasa tirakat tidak ada. Rasulullah SAW bahkan pernah marah ketika ada seorang sahabat yang pengin puasa terus-menerus. Namanya puasa wisol. Puasa yang dilakukan
terus menerus. Rasulullah SAW marah. Ada orang yang sahabat yang maksa untuk puasa terus. Akhirnya dihukum oleh Rasulullah SAW. Dihukum, ayo kalau gitu kita puasa bareng. Puasa bareng, akhirnya Rasulullah SAW puasa. Disambung lagi, sampai akhirnya para sahabat lemah. Kata Rasulullah SAW, aku ingin nambah lagi. Kalmunakkililahum. Seperti memberikan pelajaran untuk para sahabat yang mempeng pengen puasa banyak sekali. Seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, inni lastu kahiyatikum, inni ut'amu wa usqa. Aku tidak seperti kalian. Aku ini dapat makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi puasa itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW maksimal puasa Dawud. Maksimal puasa Dawud. Yaitu fasum yauman wa aftir yauman. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr, karena Abdullah bin Amr itu banyak sekali puasanya, akhirnya beliau mengatakan, "Sudah, kamu kalau mau puasa terus sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak." Dan itu adalah puasa yang paling afdol, puasa Nabi Dawud. Tidak ada puasa tirakat. Ada orang mau ikut musabaqah, puasa dulu. Habis musabaqah, enggak puasa lagi sudah. Nah, ada orang mau daftar PNS, puasa dulu gitu. Ada ibu yang memuasakan anaknya. Anaknya mau ujian, ibunya puasa. Nanti habis ujian baru enggak puasa lagi. Nah, ini tidak ada sunnahnya. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Silakan. Sunnah mu'akkadah, dalilnya sama semua. Sunnah mu'akkadah itu artinya sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan sekali, itu namanya sunnah mu'akkadah. Mu'akkad artinya ditekankan sekali. Nah, itu dalilnya sama semuanya dengan yang kita sebutkan, hanya tidak sampai kepada wajib. Itu saja. Dalilnya sama, dan mereka memahami bahwa dalil-dalil itu merupakan sebuah penekanan, tapi tidak sampai kepada kewajiban. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang menganggap bahwa sholat jamaah adalah sunnah mu'akkadah. Tapi beliau mengatakan dalam salah satu pendapatnya atau dalam salah satu penegasannya, beliau mengatakan aku tidak halalkan. Ada orang yang tidak punya uzur kemudian tidak hadir sholat jamaah. Seperti itu. Nah, orang zaman sekarang tuh pengennya enaknya sendiri. Suruh sholat jamaah kan cuman sunnah. Gak boleh rokok kan cuman makruh. Jadi cumannya itu disesuaikan dengan selera, ya, kayak gitu. Selera itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu udele dhewe. Ya, sayyidina itu merupakan pujian. Sayyid itu artinya kan pemimpin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin manusia, pemimpin anaknya Adam. Jadi mengatakan bahwa Rasulullah sallam adalah sayyiduna itu tidak apa-apa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabatnya bahwa dia adalah sayyid. Nah, seperti kalau tidak salah namanya Sa'ad ibn Mu'adz atau Sa'ad ibn Ubadah. Ketika datang, Rasulullah SAW mengatakan, Qumu ila sayyidikum. Ayo, sambutlah pemimpin kalian. Kemudian Rasulullah SAW memuji Hasan dan Husain al-Hasan. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, Ibni hadha sayyid. Cucuku ini adalah sayyid. Jadi sayyid itu boleh saja. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, dikatakan kepada orang lain. Akan tetapi, dalam masalah doa, maka hendaklah kita cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis seperti itu. Bahkan salawat yang ada dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhadzab punya Imam An-Nawawi rahimahullah tidak ada sayyidinanya seperti itu. Sehingga ya kita cukup untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW seperti itu. Allahu a'lam. Iya, jarak antara seseorang dengan masjid itu dikira-kira dengan seandainya ada orang yang azan tanpa speaker.
Ini pernah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan standarnya kita harus mendatangi panggilan azan adalah jarak yang kira-kira kalau muadzin itu teriak tanpa mikrofon dengar. Dan itu bisa didengarkan dengan jarak tertentu yang dikira-kira memang tidak jauh sekali. Kalau seandainya muadzin itu di tempat yang tinggi. Biasanya kalau orang di tempat yang tinggi itu akan didengar dengan kapasitas lebih luas. Nah, kira-kira berapa meter atau berapa kilo itu yang wajib sekali untuk datang. Kalau pakai mikrofon, mungkin jarak 5 kilo pun dengar. Bahkan 8 kilo pernah dengar. Ya, apalagi kalau seandainya menaranya tinggi sekali. Nah, antara kampus dengan Masjid Nabawi itu ada sekitar 8 sampai 10 kilo. Kadang musim dingin itu anginnya banter. Jadi adanya Masjid Nabawi itu nyampe ke kampus. Kalau kita harus ke sana, setengah mati kita. Iya. Sebenarnya itu adalah tanda ketika kita mendengar azan berarti kita dianjurkan untuk mendatangi sholat jamaah dan itu bandrolnya seperti itu. Kalau seandainya kebetulan yang kedengaran yang sana, yang sini nggak kedengaran, ya tidak apa-apa. Kita mau sholat di mana juga asal tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, mau sholat di masjid terdekat tidak apa-apa. Allahu a'lam. Tapi ini sudah jam 6 sudah pas. Yang mau apa bertanya dilanjutkan di luar forum biar makanya tidak keburu dingin. Allah taala alam sallallahu wasallam barakallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.